Robito anak bebasan Agusti. Nggih. Kale Robito nak nek ana seneng karo dengan HP itu kok. Terus diri gitu lah. Tapi aku enggak. Enggak. Kalau jenengan lah seneng dengan HP itu ya nutri sini kan. Ispasi dia. Ora usah jajal lah, enggak usah keluar-keluar. Ora di spawan nyebar luas ke sing jenengan riaske nek iki lagi nek HP-e ora itu ning sing dimaksud inilah gini loh. Orang itu habaib, ini habaib dalam hati atas sih, habaib menceng, habaib ini habaib lurusan itu dia ini ini juga kebiawiah kabar ya, masalahnya kan bahasanya parah habaib kan itu. Yang lain terus merasa tersinggung toh. Yang saya Pak Azing, kita luruskan ya, jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi Nyon Sewu ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin dengan niatnya baik untuk amal ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu, niat baik kalau enggak dengan cara baik, itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya. Selama bertahun-tahun saya dampingi beliau enggak tahu, enggak pernah saya enggak dia sedih kayak gini. Ini saya ketemu Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyun sewu ini. Rakyat kami sadar, Siti ini ada nih darah Rasulullah jenengan harus sadar. Kita saat lulus sopan darah Rasulullah besok dengan kiamat jenengan ngertos. Ini nyun sewu mbok yang enggak ada. Tentu loh. Nyun sewu saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih. Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, nyun sewu ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Oh, bakal memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan HP Ica Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Ini parah.